Oke guys, selamat datang kembali di Sapa Nusantara. Jadi dalam kesempatan kali ini saya mau kembali lagi membahas tentang harga kura-kura darat sulcata terbaru. Jadi di tahun 2022 ini berapa sih harga sulcata baby itu? Karena di tahun 2021 sempat kan dia naik, sempat juga dia turun. Nah, di tahun 2022 ini berapa sih harga kura-kura darat sulcata itu? Ini nih segini nih berapa ini, berapa ini ukurannya saya lupa. Terus yang segini nih berapa. Tapi terlebih dahulu saya ingatkan kembali ke teman-teman, jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe, share video ini jika bermanfaat bagi kalian. Oke, jadi pertama-tama sebelum kita bahas berapa harganya, saya mau kasih info dulu. Jadi harga yang saya dapat ini saya dapat dari forum jual beli, entah itu di Facebook, entah itu di Mewe, entah itu di JLF atau di manapun. Jadi saya update itu mulai dari harga yang, karena sekarang ini import sama CB atau captive breed itu hampir sama teman-teman untuk harganya, dan untuk membedakannya juga sulit kalau kita nggak benar-benar datang ke apa itu namanya, ke farmnya, atau kita nggak kenal benar-benar kenal sellernya. Jadi itu sulit dibedakan. Lalu berapa sih harga kura-kura darat sulcata itu untuk tahun 2020? Nah, di beberapa forum yang saya lihat untuk baby sulcata size-nya 5 sampai 6. Kalau ini udah 6,5-an lah. Ukuran size 5 sampai 6, entah itu captive breed atau entah itu import, itu harganya kurang lebihnya itu antara 700 sampai 900, teman-teman. 700 sampai 900 itu harganya. Tapi saya juga menolak murah sebenarnya, teman-teman. Kalau saya misalkan jual ya, karena peternak sulcata itu juga sulit, jadi ya sebisa mungkin ya harganya harus tinggi lah. Itu teman-teman. Cuma kalau untuk harga ukuran size 5 sampai 6 kemarin di forum jual beli itu antara 700 sampai 900. Tapi kembali lagi tergantung dari kondisi kura-kuranya, atau tergantung dari apa ya, kualitas dari si kura-kuranya. Kalau kualitasnya bagus ya harganya pastilah tinggi lah teman-teman. Kalau kualitasnya jelek ya pastinya harganya pasti akan rendah. Kalau yang kualitas bagus itu rata-rata ya 1,2 sampai 1,5 untuk size 5 sampai 6, kurang lebihnya harganya segitu. Terus untuk size 7 sampai 8, size 7 sampai 8, entah itu yang CB atau impor ya, karena biasanya di forum dia itu mesti dilabelkan kata CB. Bentar, jadi di forum atau di postingan seller-seller itu pasti akan di tulis label CB seperti itu. Jarang sekali ada label import, itu jarang sekali teman-teman. Kalau untuk size 7 sampai 8 antara 1,2 sampai 1,5 itu yang standar kualitas biasa. Tapi kalau kualitas yang bagus harganya juga bisa lebih tinggi, antara 1,5 sampai 2 jutaan lah. Kurang lebihnya seperti itu. Terus untuk size 8 sampai 10 atau 8 sampai 12 harganya juga bervariatif teman-teman. Harganya kalau seperti yang saya bilang dari awal, entah itu captive breed atau entah itu import, itu harganya kalau untuk size 8 sampai 12 bervariatif antara 2 jutaan lah, 2 juta, 2,5 sampai 3 juta ke atas. Itu tergantung dari kualitas si kura-kura itu.
Terus bagaimana kalau kita pernah ditawari, "Bang, ini ada kura-kura size-nya udah 14 cm loh, tapi harganya cuma 1,2 atau harganya cuma 1,4." Nah, itu kembali ke teman-teman, percaya enggak sama sellernya? Percaya enggak yang mayongnya jual? Nah, karena kita enggak tahu kan kondisi kura-kura itu gimana. Nah, siapa tahu dikasih harga murah 1,2 atau di harga itu dengan size 14 itu, siapa tahu ternyata kura-kuranya dalam kondisi yang kurang baik atau dalam kondisi sakit atau dalam kondisi seperti apa, karena kita memang nggak tahu, apalagi kalau kita jual belinya online teman-teman. Beda kalau kalian datang terus kalian lihat kura-kuranya, misalkan kalian kesini datang terus lihat kura-kuranya sendiri, oh makannya lancar, oh pupnya lancar, oh ureternya juga lancar, oh hidungnya plong. Jadi kalian bisa kalau mau dikasih harga itu ya mau-mau aja gitu teman-teman. Tapi kalau kita jual beli online kan kita nggak tahu detailnya, walaupun sellernya bilang garansi, walaupun garansi, karena kura-kura itu nggak langsung mati gitu. Kura-kura itu nggak bisa langsung mati. Misalkan udah datang ternyata kondisi sakit, biasanya seller pasti akan bilang, oh mungkin setelah perjalanan, oh seperti ini, oh seperti ini. Nah itu kan juga resiko juga. Kalau baiknya sih harganya memang harganya walaupun tinggi, tapi kalau udah kondisi udah terjamin ya itu beda cerita teman-teman. Karena jual beli online untuk saat ini itu memang sangat rawan ya. Jadi kalau saya sih saya sarankan kalau untuk membeli sesuatu kalian bisa datang ke ownernya atau kalian bisa beli ke orang atau seller yang udah recommended atau udah kalian kenal. Itu sih saran saya. Lalu bagaimana tips cara memilih kura-kura yang baik dan benar? Sebenarnya sederhana teman-teman, dilihat dari sini aja kelihatan mana yang, karena ini saya bikinnya malam ya, ini jam 11, karena ini saya bikinnya malam jadi banyak yang tidur. Ini ada yang aktif karena lihat saya, dikiranya kayak kasih makan, padahal ini udah malam, jadi dia lihat saya. Jadi gimana sih cara memilih kura-kura yang baik dan benar? Kalau kalian datang atau yang kalian langsung COD atau kalian langsung menuju ke seller, yang pertama-tama yang kalian lihat kelincahannya. Jadi keaktifannya, jadi kura-kura itu aktif, lincah, terus dia mau makan, saat kita pantau itu dia mau makan, terus hidungnya plong-plong itu dilihat, kalau kura-kura pilek itu hidungnya pasti akan kastur sumbat gitu teman-teman, hidungnya plong, terus makannya lancar. Terus kalau kalian memang ada waktu, kalian bisa tunggu waktu dia berendam atau gimana, pupnya lancar dan lain-lain. Itu cara memilih kura-kura itu kalau kalian datang ke sellernya. Tapi yang sering kita lakukan adalah kita selalu memilih yang simple, yaitu kita mesti jual beli online ya teman-teman. Lalu saran dan tips bagaimana cara kita memilih atau beli online kura-kura darat, yang karena kita yang bahas sulcata ya kita baca sulcata. Jadi yang pertama, satu, pilih seller yang benar-benar recommended atau yang kalian kenal. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, pastikan kura-kura dalam kondisi sehat baik. Nah, dari video ataupun foto. Jadi kalian minta foto atau video kura-kura berjemur, makan, pup dan lain-lainnya ke sellernya. Lalu yang ketiga, pastikan kalian minta garansi apabila ada kura-kura yang datang itu dalam kondisi lemes dan dalam kondisi atau mata merem, kalian wajib klaim garansinya. Karena yang saya alami, beberapa kura-kura yang saya kirim itu walaupun stres perjalanan tapi dia tidak merem teman-teman, dan hidungnya tetap plong dan dia makannya juga tetap lahap. Jadi seperti itu. Jadi kalian harus benar-benar teliti saat kalian membeli. Yang keempat, pastikan kalian selalu unboxing video, kita video unboxing saat kita membeli kura-kura darat online ya. Jadi unboxing itu untuk
memberitahukan ke seller bahwasanya kita tidak berbohong atau kita tidak mengada-ngada bahwasanya saat kura-kura datang itu dalam kondisi seperti itu. Tuh, yang keempat ya tadi. Lalu yang kelima, jangan lupa rekber. Rekber itu gunanya untuk apa? Agar kita dan seller itu juga, walaupun kita kenal sellernya, walaupun seller recommended, tapi tidak menutup kemungkinan ada permasalahan. Jadi alangkah baiknya kalau kita memakai jasa rekber. Jika dirasa barang yang kita terima itu sesuai dengan yang dikatakan seller, kita bisa mengeluarkan dananya. Kalau tidak sesuai, kita bisa mengeklaim garansi yang diberikan seller. Itu gunanya rekber ya teman-teman. Toh kita mengeluarkan dana untuk rekber ya juga nggak mahal kan. Rekber saat ini kurang lebihnya antara 15 sampai 30 ribu. Daripada kita kehilangan uang banyak, lebih baik ya kehilangan cuma jasa 30 ribu atau 15 ribu itu tadi untuk jasa rekber. Lalu yang terakhir, yang keenam, setelah apa itu, yang pertama kenali sellernya, jadi kenali sellernya. Yang kedua pastikan kalian minta video foto kondisi kura-kuranya. Yang ketiga kalian minta garansi. Yang keempat gunakan yang keempat gunakan jasa rekber. Lalu yang terakhir apa ya, yang terakhir ya pastikan kalian juga mempelajari karsit dan keinginannya, bagaimana cara memelihara kura-kura darat yang baik dan benar. Saya rasa sekarang sudah banyak di video-video di YouTube yang membahas bagaimana cara memelihara kura-kura darat yang baik dan benar. Jadi sebelum kalian memelihara, alangkah baiknya kalian selalu belajar bagaimana cara memeliharanya. Walaupun tidak sesimpel ini, tapi sebenarnya memelihara sesuatu itu pasti punya tingkat kesulitannya masing-masing. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, jadi untuk harganya seperti yang saya bilang di awal, untuk size 5 sampai size 6 itu biasanya harganya antara 700 sampai 900. Itu untuk kualitas yang standar, tapi kalau untuk kualitas yang bagus, kualitas grade A++ seperti itu, harganya kurang lebih antara 1,2 sampai 1,5. Oke, sekian dulu video kita hari ini, dan jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe. Share video ini jika bermanfaat bagi kalian. See you next time.